Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita masih diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT. Ya, hari ini saya mau masak atau membuat usus crispy. Nah, ini bahan-bahan utamanya. Ini usus setengah kilogram. Nah, nanti kita rebus ususnya. Sebelum kita rebus, kita kasih perasan jeruk dulu supaya tidak amis. Seperti ini. Setelah kita kasih perasan jeruk, siapkan airnya untuk merebus usus. Setelah kita tuangkan air di atas panci, kita menunggu mendidih dulu. Setelah mendidih, nanti ususnya kita rebus dahulu sebelum kita bumbuin. Nah, setelah mendidih, kita masukkan usus ayamnya. Kita rebus antara 2 sampai 4 menit ya. Setelah selesai kita rebus, kita tiriskan, kita dinginkan. Sambil mempersiapkan usus ayamnya ini dingin, kita siapkan bumbunya untuk membumbui usus ayam ini. Kita kasih setengah sendok makan garam. Kasih ketumbar ya, kurang lebih setengah sendok makan juga. Setelah itu kita kasih bawang putih sekitar 8 siung. Nah, bumbu ini nanti akan kita haluskan. Nah, ini bumbunya sudah halus. Nah, kalau sudah halus begini, kita masukkan ke dalam ususnya. Kita masukkan seperti ini. Ya, jangan lupa kita kasih penyedap rasa 1 saset, saya pakai dari Royco. Nah, setelah itu kita aduk-aduk. Nah, kalau ususnya kepanjangan, nanti bisa dipotong-potong. Nah, ini tampaknya panjang-panjang, harus saya potong. Ini cara memotongnya begini, pakai gunting biar nggak panjang-panjang. Nah, setelah bumbunya ini atau ususnya ini kita bumbuin, kita diamkan selama 1 jam. Sekarang saya akan membumbui tepung. Ini ada garam, ada vanili, ada soda kue ya, ada bawang putih bubuk, dan ada penyedap rasa dari Royco. Nah, sekarang kita campur ya satu persatu. Ini 1 sendok makan garam, kita kasih vanili secukupnya, kita kasih soda kue 1 sendok makan, kita kasih bawang 1 sendok makan. Nah, sekarang kita kasih penyedap rasanya. Nah, saya pakai 2 biji atau 2 saset.
kita masukkan sini. Nah, bumbu yang sudah saya masukkan tadi ini untuk membumbui 1 kg tepung. Ya, ini saya tepungnya memakai yang rendah protein. Nah, sambil kita aduk-aduk. Seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup rata, selesai. Jangan lupa ya, kita siapkan air. Kita siapkan air, kira-kira kurang lebih 2 liter air ya. Airnya ini sengaja nggak saya kasih apa-apa, cuman air putih doang ya. Ini nanti untuk merendam usus ayamnya. Nah, sekarang usus ayamnya kita campurkan di sini. Setelah itu, nah, kita aduk-aduk begini ya. Nah, seperti ini. Kita aduk-aduk kurang lebih 1-2 menit. Nah, setelah itu ya, seperti ini kita masukkan di air, kita celupkan di air. Nah, seperti ini. Itu kita basahin ini. Nah, seperti ini. Harusnya tenggelam seperti ini. Nah, setelah selesai kita angkat. Ya, pastikan airnya habis ya. Pastikan airnya habis, sudah tidak ada air lagi. Habis, baru kita masukkan lagi ya, seperti ini kita aduk lagi. Saya hanya akan menggunakan satu celupan aja ya. Nah, seperti ini. Sambil diremas-remas biar merasuk. Selesai deh. Setelah ini kita tinggal menggoreng. Nah, ini tampaknya minyaknya sudah panas ya. Jadi kalau menggoreng usus ayam ini minyaknya harus super panas supaya nanti mateng, garing dan renyah. Nah, kita masukkan. Sambil kita tunggu, kalau nanti sudah berubah warna jadi kuning keemasan baru kita angkat. Nah, ini tampaknya sudah berubah warna. Nah, kalau sudah berubah warna begini, ini tandanya sudah matang dan aromanya sudah keluar ya. Ini seperti ini. Nah, baru kita angkat. Nah, ini dia usus ayam crispy-nya sudah jadi. Nah, selamat mencoba ya.